Liman. Dia masuk dalam kopiah. Jangan. Kau nak pakai kopiah ke? Ni. Takkan kau nak makan cereal? Nak celup dengan cereal lah. Cik ni, tadi aku pegang. Lepas tu, dia punya buntut berair. Ini comelnya. Ini comelnya. Kita join sekali lah. Liman. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Untuk video kita kali ni, Akil ada beli kucing. Yeay. Tapi kucing mahal weh. Ya Allah, boleh Akil beli? Kita beli sebenarnya. Akil ni. Kejap. Kita tunjuk kucing dia. Kita terus tunjuk malam nak bibir banyak. Tara perempuan. Hai. Miau. Kucing tu, dia punya telinga kelipik sikit. Dia cacat ke dia? Dia cacat kau. Kurang upaya. Kucing cacat 24 jam. Kucing cacat. Okay. So sebenarnya Mempak bersepah sekarang ni. Tengah bersepah sebab Aki baru balik dari KL. Aki lah ada syuting. Ada banyak kerja lah. So Aki minta maaf sangat-sangat. Aki tak dapat post video semalam. Aki kata nak post hari-hari kan. Tapi jangan risau, Aki akan ganti videonya nanti. So mungkin hari ni ada dua video. Entahlah nak. Tapi yang penting Aki akan gantilah videonya. Okay. So kucing ni Aki jalan-jalan. Lepas tu Aki ingat nak tengok-tengok. Lepas tu terbeli. Woi terbeli. Buka sikit. Buka atas ni pun boleh buka. Cantik. Yes. Wow. Tara pom. Okay. Tunjuk muka kau. Cak. Okay, kucing ni memang comel sangat-sangat. Dia kucing apa benda nama dia? Scottish Fold. Scottish Fold. Dia fold punya telinga lah. Macam ni. Ya Allah, comelnya. Macam hotdog lah. Pem. Tapi muka dia lawa kan. Apa muka kau comel sangat ni? Aku gigit kau. So dia jantan. Katanya jantan lah. Tapi bila kita tengok bebut dia. Mari kita tengok bebut dia. Dia ada bebut. Dia ada bebut. Masih kecil. So Akil beli kucing ni ribu-ribu. Ya Allah, ya Tuhan. Boleh dibeli ya. Hei, aku beli kau beribu ringgit tau. Hei, nak tengok muka kau comel hari-hari. Lepas tu kau jadi majikan aku, ya? Dia jadi majikan Akil. Akil yang kena beli macam-macam untuk dia. Habis duit Akil. Tapi tak apalah. Dia nak bersedekah, ya? Bila kita bersedekah, kita dapat pahala. Lepas tu ada banyak sangat mainan dia. Abang Syah seronok tak? Abang Syah dapat kucing ni? Oh, seronok. Abang Syah memang suka sangat. Abang Syah nak bela. Okay, Abang Syah nak namakan kucing tu apa? Liman. Kau nak namakan Liman. Kucing tu? Liman. Kan? Liman. So, bila kita nak panggil kucing kita, kita panggil elok-elok je macam ni. Macam tu kan? Liman kat situ. Liman! Okay. Dia macam, kita panggil dia Liman. Kita nama kampung kan? Kau ingat? Kau tu folder. Jangan kena nak lari. Kau ingat kau tu, orang nak cakap dalam YouTube. Miau ala sian. Kau ingat kau tu telinga kelipit, ha? Kau ingat kau nak nama orang putih nama apa? Chico, Kiki. Tak ada. Nama kau Liman. Liman. Ni lah Liman. Ya Allah, Allahu Akbar. Sorry. Liman, kau tengok muka kau. Betapa comel muka kau, Liman. Kau baru 3 bulan, ya. Tolong hormat sikit. Baru 3 bulan. Kau hormat sikit. Orang darjah 20. Aki 20 tahun. Okay. So, kucing ni, tadi Aki pegang. Lepas tu, dia punya buntut berair. Berbau. Lepas tu, Aki silit lah dengan wet tissue. Lepas tu, bau wangi. Dah wangi dah. Buntut kucing wangi. 24 jam bau buntut kucing. 24 jam bau buntut kucing pun best. Nampak bau buntut saya pula. Okay, so Akil ada beli mainan. Mainan yang pertama, kita ada tikus. Ini favourite dia. Tadi kita cuba main dengan dia pakai benda ni, tikus ni. Dia memang suka sangat-sangat. Okay, mari kita cuba. Okay, Liman. Sini.
dun dun ceng. Tapi dia boleh berdiri juga Aki rasa. Ha. Lari le. Eh, kau dia tak nak main. Dia penat ke? Dia penat. Oh, dia boleh berdiri tau. Diri. Eh, berdiri. Kau walaupun 3 bulan boleh berdiri ya. Kau bukan baby Faris ya. Semua berdiri. Cepat bangun. Bangun. Eh, dia dah malas lah. Dia dah malas. Bila lari. Dia malas, kita jangan bagi dia makan. Dia macam, apa benda lah. YouTuber beli aku habis dah 24 jam aku jadi konten dia. Oh, dia jilat-jilat. Bagus. Jilat bulu-bulu anda supaya bersih ya. Lepas tu saya boleh cium-cium awak ya. Oh, kalau kucing macam ni, Akil ni sebenarnya alergi kucing. Sebenarnya alergi kucing murah. Kalau macam Afiq Kentang, dia suka semua cium tau. Kucing kampung semua dicium-cium. Akil rasa macam, abang Akil punya hidung selek. Kau, Akil rasa macam, kau boleh cium kucing tu. Kucing tu kan kotor. Tapi bila kucing macam ni, oi, habis baju Akil bersih-bersih hipah sangat ni. Minta maaf lah ya. Oh, Abang Syah, dia nak main dengan Abang Syah lah. Panjat Liman. Liman. Oh, Liman. Suara Akil macam bagogo yang macam dalam boboiboy tu ya. Okey, Abang, cepatlah angkat dia. Abang Syah, jangan main himpun je. Ada kucing, main dengan kucing. Abang bagi nama dekat dia. Okey, Liman. Liman. Oi, Liman. Baju kau. Baju 800 ni. Eh, Abang, jangan bagi dia lom. Allah Akbar. Dia duduk sini. Dia takut terkejut. Sebab orang tu ada kata, takut kucing ni. Tadi kan Aki tanya nak bagi kucing tu makan apa . Lepas tu Aki tengok harga dia. Kucing punya makanan. Yang ini Sleman ni. Oi Sleman, kau makan bukan benda murah . Kau nak makan yang mahal je . Eh, geram aku. Betul. Dia makan benda yang mahal. Dia tak makan benda-benda murah. Kau tahu tak aku beli kau punya makanan je 1.8 kilo. Biasanya boleh dapat RM10 je yang timbang kilo tu. Tapi kau punya sampai RM100. Alah, sorry. Alah, minta maaf. Alah, cayang. Dia suka. Tadi Akil usap-usap dia dekat sini, dia suka. Nampak? Dia nak diamkan dia macam ni. Garu-garu di bawah leher, garu-garu di atas leher. So, Liman dapat rumah baru lah. Aki tak payah belikan rumah kucing. Sebab rumah ni dia yang punya sekarang. So, rumah kucing saya, satu rumah ni. Selamat bermain. Kau jangan nak panjat kat langsir aku, ya? Hey, kau kena duduk dalam rumah tau. Kalau kau duduk luar nanti, anjing kejar kau. Oh, kan? Kau dah lah comel sangat. Bukan setakat anjing je, manusia yang berperangai anjing pun mau mengambil kamu. Oh, rumah Aki macam puzzle, bersipar-sipar dia memang suka. Lompat. Eh, janganlah. Takutlah sebab ada yang kata kalau lompat nanti kaki dia patah. Ada kaki dia apa benda dah macam-macam. So, barang dia yang kita dapat, okay, bukan kita dapat, Aki beli. Ini. Taruh pom. Aki dengarkan dia dalam kereta 2 jam tadi. Dia nak terkencing ke nak terbirak? Lepas tu tak apa. Tak birak-birak, tak kencing-kencing, tak makan-makan. So, mungkin dia haus kot. Mari kita ambil air. Tadi Aki dah bagi dah dia air. Dia nak take OS. Boleh, siap. Air Sprite. Air Sprite pula. Spritzer. Okay. Ni, tadi Aki bagi dia minum guna air ni je. Tak sikit je. Tak payah banyak sangat. Air ni mahal. Okay, dia pun kecil. Bukannya minum banyak pun. So, nantilah Aki akan susunkan dia punya makanan minuman tu nanti-nanti. Okay, sebab dia kucing kecil lagi. Tak berapa makan sangat. Minum pun tak sangat. Tapi dia nak kot minum. Kau tak haus ke? Aku yang membebel, kau pula haus. Macam ni. Takkan kau nak makan cereal? Nak celup dengan cereal lah? Cereal? Kucing makan cereal. Mesti laku. Liman. Mari minum, Liman. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu. Selawat, minum. Minum. Minumlah. Dia nak minum. Liman, minum. Liman minum air. Liman minum. Dia jilat-jilat. Nyam. Kau tolong pegang, aku nak pegang kamera ni pula. Okay. Kau tolong pegang kamera. Okay. Tak nampak. Minum. Nak minum pandang kamera. Engkau ni majikan pula. Hamba engkau, YouTuber. So kena pandang. Pandang. Aku nak cek duit balik tu nak bayar engkau. Kau punya makan minum. Minum. Okay. Ala comelnya. Kita join sekali lah. Ais freezer. Takkan, tak boleh. Macam kucing. Kucing-kucing kampung. Takut nak dekat-dekat macam ni. Kalau kena dekat-dekat.
Dia mak kau kacau kau. Eh, cakap kau pula. Tak adalah. Oh, dia betul-betul haus lah. Tadi dia dah minum. Dia kuat minum air je kot. Eh, kau jangan kencing eh. Kau yang kencing kat aku punya sofa eh. Kan dia sisi. Tapi dia kata, suka hati aku lah. Ni YouTube aku bukan cerita kau. Wah, mampus. Habis. Okey, okey. Dah boleh balik. Okey, cukup. Nak lagi? Biarlah dia nak minum, minum kesian lagi. Kan? Dia memang haus sangat ni. Allah syian syian. Ni Allah kebulur dia. Kau belum pernah berpuasa lagi. Nanti kita buat video 24 jam puasa. Siapa berpuasa, dia tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Aduh. Okey, bagi dia minumlah. Sementara kau minum, kita ada... Kita takkan nak letak cereal kan dekat dalam tu. Tak boleh. So kita ada mainan dia. Mainan dia kita dapatlah. Tarapopom pom pom. Mainan anjing. Dia kata anjing cereal. Yes. Anjing. Sebenarnya mainan anjing tapi asal kau beli? Belakang ni ada all for paws. Oh. Semua untuk kucing lah. Sebab orang tu kata ni untuk kucing ni free gift je dia bagi. Oh. So dah. Ini ialah fox. Bukan anjing ya, bukan serigala ya. Ini fox. Musang. Musang King. Musang ke durian. Okay, ni Musang King. So Musang King ni dia boleh picit ekor dia macam ni. Macam tu. Lepas tu badan pun boleh. Badan dengan ekor. So macam besar dia je kan. Okay, so besar dia lebih kurang macam ni. Panjang ni lebih kurang macam ni. So bila nanti lagi beberapa bulan dia akan membesar jadi gemuk. Sekejap, kau punya ni tak ketat. Ketat? Alamak. Tak apa. Afiq Gentar tak biasa guna kamera Akil kan? Okay, so next kita ada ni. Untuk apa? Tahu tak untuk apa? Untuk sekup ni. Ketuk kepala kalau ni. Tak adalah. Untuk skop dia punya tai. Akhir kan dah jadi. Skop dia besar gila. Ya, orang tu kata better ambil yang macam ni. Ya, dia kata yang bulat-bulat bagus. Yang panjang-panjang tu tak bagus. Abang, itu konten lain. Jangan bagi tahu. Okey, abang itu jangan. Konten lain. Kita ada konten yang lain tapi Akhir tak akan tunjuk dalam video ni. Dia ada mengerikan. Yang sangat menakutkan. Leman pun dah takut. Ada cumi-cumin you. Leman? Haus lagi ke? Leman dah Leman. Leman dah Leman. Leman haus je. Aku takut Leman terkencing je. Tak adalah. Okay, so kita ada barang yang seterusnya. Okay, kita duduk dekat tempat lain lah. Kat sini lah. Abang Syah jangan duduk situ Abang Syah. Okay, sini. Okay, sini lah. Okay. Letak sana. Jauh-jauh. Kompetitor je. Kompetitor. Okay. Ini. Hei. Makanan kau. Ini makanan dia. Tarapopompompom. Memang mahal. Ini bukan kucing apa? Makanan kucing berbayar je. Tidak. Bukan. Orang tu kata yang ni bagus lah. Untuk betul. Bagi dia protein apa. Untuk muscle lah. Benda tak. Janji dia sihat lah. Nanti kena vaksinkan dia. Kita tak pernah vaksinkan dia. Kena vaksin? Tu, yes. Kau ingat dia, kau je ambil. Dia ambil tu? Kalau kau anti vaksin tak payah ambil lah. Okay. Lepas tu ada ni. Ini dia punya fancy feast untuk dia punya treats makanan. Dapat juga Leman. Tapi tak pun sebenarnya memang banyak free gift and ada free gift yang special dia bagi. Nantilah Akhil akan tunjuk. Kipian dah sambil dia tu. Ni ada tikus. Eh, tikus. Dia lain pula. Kita ada tikus. Cuman kan tikus ni. Satu ni. Yang ni aku beli. Aku beli catnip juga supaya dia menggila. Yes. Dia ais krim. Cuba kau jilat. Bau apa? Kita nak cuba kat dia tak? Aku dah lah resdung. Kau resdung? Tak bau benda. Resdung ke sesama? Resdung. Orang resdung dia sesama. Entahlah. Okey, sekejap. Ni susah betul nak buka. Bagi dia ni je lah. Sini. Bau. Sini tak dekat. Sekarang dia menggila. Jilat. Jilat lah. Catnip kot. Oi. Bau. Okey. Dia sudah hayal. Ya hayal ting-ting-ting dengan lenggang-lenggang. Oh, mata dah berair. Mana dia berair? Alah. Kau janganlah menangis. Jangan menangis. Lemanku. Ini hanyalah ujian. Lepas tu Akhil beli treats dia. Treats yang sangat-sangat sedap. Yang ini treats dia makan. Dia tak makan kibbles tadi. Akhir sumbat di kibbles dia tak nak. Tapi bila bagi dia treats, dia nak makanan yang mahal. Yes, dia nak treats. Tapi treats pun tak berapa baik untuk kesihatan kot. Entahlah nak. Nanti dia obesity. Okey, kita cuba bagi dia makan yang inilah. Okey, yang itu kita nampak. Tengok benda tu tak? Ni nama dia makanan. Makanan. Kita rasa dulu makanan. Lah sebelum dia. Cak, kita ada kemas. Ini ialah chicken. Chicken apa tak boleh makan? Bukan pork. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hey, gila. Okey. Chicken. Itadakimasu. Chicken.
Alah. Eh, kau betul-betul rakam macam tu. Suruh dia beli. Aku nak diri. Ya, dia pun dah berdiri. Dah berdiri. Berdirilah sayangku. Lain sekali. Oh, mak kau jatuh. Oh, masuk dalam kopi aku. Eh, dia masuk dalam kopi aku. Jangan. Eh, kau nak pakai kopi aku ke? Kopi Liman. Betul. Liman Islam. Liman seseorang yang Islami. Seorang, seekor yang Islami. Okay, Islami. Makan. Ya, Liman. Okay. Kita bagi dia diri. Diri. Eh, miau. Sini. Kau buta. Eh, dia buta lah. Eh, sini. Ha. Eh, dia tak layan bau, dah. Dia tak bau lagi. Okay. Bangun. Berdiri. Stand up, 3 bulan berdiri, belajar berdiri. Budak ni. Berdiri, bismillah. Tak. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, makan je lah. Ayam. Bismillah, dek. Okey. Oh, saya jatuh. Sebab besar sangat kot benda tu. Alah, tu besar sangat. Okay. Oh, tapi dah gigit juga. So, mungkin benda tu macam marshmallow kan? Dia rasa nak benda tu macam tu. Tapi tak boleh. Dry strawberry. Ha, dia macam dry strawberry. Tapi ni dry chicken. Akhir pula melilih. Tapi tengok leher dia pula. Dia punya telinga yang cacat ini. Eh, kau tersedak ke? Alamak, aku tercekik. Tersedak. Eh, kau minum air. Kau tercekik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau janganlah tercekik. Mati tercekik pula. Baru aku beli kau, ya? Jangan. Mungkin dia tengah digest. Ya, sebab benda tu kan besar tadi. Terus dia kena minum air. Sebab benda tu kering kan. Kering. Lepas tu dia kena banyak minum air lah. So, yang treats dia pun bagus. Dia kata, orang tu katalah. Tapi orang tu kedai tu memang sangat-sangat baik, sangat peramah. Dia cerita semua detail lengkap dekat City Mall. Ini bukan pick review ya, memang jujur ikhlas. So, Liman. Sedap. Liman, minum Liman. Liman tak nak minum lagi. Liman, aku kata minum. Liman masuk Gifli. Oh, dia mesti macam menyesal betul aku. Kenapa dalam banyak-banyak owner aku YouTuber? Ya Allah, ya Tuhan. Tapi tolonglah jangan mati. Nanti aku menangis lagi. Tapi kalau dia macam mati sahidu lagi. Jangan sebut. Kalau macam beberapa hari, mungkin aku okey lagi lah. Kalau dah bertahun dengan dia. Okay. Loh, bercakap. Dia kata Akil haraplah Akil boleh mengajar dia cakap, ya? Boleh tak bercakap? Nanti satu hari nanti saya belajar awak cakap. Yang bestnya kan, dia tak boleh cakap orang. Dia macam kuku dia pendek. So Akil akan ketik kuku dia selalu. Mak kau. Dia tolak-tolak Akil pun tak tajam pun. So satu rumah ni, rumah dia. Dia punya. Ya, bapak dia punya rumah. Hei, bapak dia rumah. Oi, hei. Liman. Oi, Liman. Fikirkan masa depan. Hei, Liman, kau nak cakap sikit. Kau jangan nak melompat-lompat Kau kecil lagi Tak. Tak. Kau dah layan dia macam budak kecil dah. Aku rasa dia tak berani lompat lagi kot sebab tinggi. Kan? Ini kalau kuku dia tajam, habis dia cakar aku punya ni kan? Kan? Habis rosak aku punya sofa. Ini warning lah. Hey, Liman. Liman ni warning Kalau kau cakar aku punya sofa, aku kurung kau balik. Tahu tak? Ni pesanan ni. Amanat. Ada comel-comelnya. Taik mata. Ada taik mata. Okay, so macam taik mata, taik-taik. Dia kat belakang ni semua. Inilah yang banyak akan menjaga insya-Allah. Insya-Allah. Sebab Akil ni memang sehari dua je Akil akan beria dengan kucing ni. Sehari dua lah. Tapi tengoklah macam mana. Mungkin cinta kepada kucing itu kekal lama, maka kita akan melayannya lebih lama. Macam tu lah. Harapnya tak jadi macam kucing-kucing Akil yang lain lah. So, lagi okey, ini dia punya tempat ni lah. Tempat nak bawa di sana sini. Aki tak belikan dia yang besar, rumah besar tu. Aki masukkan dia dalam ni je masa nak tidur nantilah. Malam pertama di rumah Aki Zulkifli dengan barang bersepah-sepah tak kemas lagi. Tadi Aki rasa ada macam barang yang tak unboxing lagi. Ke dah belum? Dah kot. Okay, so this one. Ini Aki rasa macam nak main dengan tikus pula. So kita bagi dia mainan tikus supaya dia pandai tangkap tikus. Tapi rumah Aki tak ada tikus rasanya. So dia memang suka main macam ni je lah. Senang hidup dia kan macam tu je kan. Nasib comel. Kan, nasib baik kau comel. Nasib baik telinga kau sipit. Orang mata sipit, kau telinga sipit. La ilaha illallah. Boleh cuba kita tegakkan telinga dia.
Weh, aku cuba tegakkan dia. Dia kuncup balik. Okey, okey. Kita cuba tarik dah lama. Kenapa? Eh, tak geli ke? Tak geli ke? Alah, sayang ni. Sayang-sayang ni. Alah, sayang Liman ni. Eh, Liman. Kau memang terbaik, Liman. Eh, Liman. Liman. Wih, segeram betul. Okey, okey. Liman rimas. Liman sudah rimas. Tapi kan, rupa dia macam arwah kuntut je. Kan? Macam arwah kuntut je. Hai. Wow, yes. Dia macam kucing Akil yang kuntut dengan rabbit. Nah, rabbit bukan kucing Akil, kucing macam Akil. Yes. So, rupa dia lebih kurang macam kucing Akil yang dululah sebab tu Akil beli dia. Piau. Tak dengar cakap lagi. Dia masih tak dengar cakap. Sebab kau belum kenal kawan kau siapa, ya? Liman, ala pandai. Sini. Okey. So lepas ni kalau Aki tak buat YouTube, maksudnya Aki jaga kucing ni. Tak adalah. Kalau macam Aki tak ada, nanti 24 jam kucing ni akan take over Aki punya YouTube. Betul. So Aki dah tak payah kerja dah. Kau je kerja lepas ni, ya, sebab makanan dah habis banyak dah duit aku, ya. Nak beli kau je dah boleh beli. Aku boleh beli gelang emas besar tu. Aduh. Tapi lelaki tak boleh beli emas. Pakai emas tak boleh. Boleh belikan untuk mak je lah, ya. Okay, miau. Alah, dia suka. Okay, macam ni. Dia macam, wah, okay, dia suka. Bila kita usap-usap macam ni, dia suka. Lepas tu suka macam ni. Lepas tu kalau nak berdiri pun boleh. Lepas tu, yang bestnya, orang tu kata kucing ni dia suka mandi. Dia suka mandi. Dia kalau mandi dia diam je. Pegang macam ni, basahkan. Jangan kena kepala sangatlah. Ya. Oi. Ni geramnya. Geramnya. Okey, sedahlah. Oh, kita rasa kalau kucing ada yang trigger kat belakang kita raba-raba macam tu kan. Mama dah call. Mama panggil makan. Eh, mak aku dah panggil makan. Engkau dah makan kan? Dah minum kan? Aku nak balik rumah mak aku. Okey, jadi Akidus ada. Akidus cakap hello. Hello. Ya, yeah, okey. Akidus nak tengok Liman. 1, 2, 3. Tara pom 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 pom. Nanti kita buat video dengan Akidus, okey? Wow. Nanti awak akan jumpa YouTuber-YouTuber satu Malaysia. So ini Akidus. Wow. Kita tak boleh tunjuk lebih-lebih Akidus. Kena bayar nanti, ya. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ini. Yeay! Kucing kita nama Liman. Nanti insyaAllah Aki akan bawa kucing Aki ke mana-mana. Tengoklah kalau Aki rajin, ya. Aki boleh bawa korang tengok Liman. Seronok tak nama dia Liman? Betul. Nama dia Ine. Ine? Akidus lah, bukan. Dia banyak aku. Tak, okey, tak ada. Relax kan? Jadi, terima kasih semua tak video kita kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting. Jangan jatuh. Jangan lupa dah akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ori-chan. Telinga sipit. Telinga cacat. Macam telinga cacat. Alamak. Jangan cakap. Oh, kalau macam tu. Dia tak suka. Yes. Dia suka banyak bahu. Entahlah. Dia belum belajar lagi. Dia belum belajar lagi untuk duduk atas bahu orang. Okeylah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Komen bye-bye Liman. Bye-bye. Bye Liman telinga sepit. Telinga cacat. Nama pendek Liman. Nama panjang Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman. Oi. Oi. Itu kan betul lah tengok telinga kau ni.